Penat lelah saya selama ini membuahkan hasil selain usaha bersungguh-sungguh, doa dan restu ibu bapa turut mengiringi kejayaan ini, kata bekas pelajar Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Jemaah Shah Alam Muhammad Akil Azmi, 20 tahun, yang terpilih melanjutkan pendidikan ke College Harvard, Amerika Syarikat. Muhammad Akil antara 20 penerima anugerah beasiswa luar negara di bawah inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSRPNB yang disampaikan oleh Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan PNB Ahmad Zulkarnain di Perdana Kuala Lumpur City Center. Selain itu, PNB juga turut menawarkan beasiswa kepada 3 penerima di bawah anugerah beasiswa Perdana Yayasan Tun Ismail Muhammad Ali. Reaksi pertama saya adalah saya terkejut tentunya, macam saya seolah-olah tidak percaya. Dan saya teruja dengan peluang yang diberikan kerana memang sudah menjadi impian saya sejak saya mula belajar A-Level untuk meneruskan pengajian di Harvard. Semua settled? Belum. I cannot do my visa because... Why? Because I have to go online. So, yeah. So, the sanction is applicable untuk semua students yang buat online? Yeah. For first years yang buat online.